Waduh, ini nih angkringan tapi versi premium yang menjual aneka ragam jenis lauk pauk. Asli lengkap banget, mulai dari udang, ayam, ikan, persifutan, daging-dagingan, bahkan juga ada bakso-bakso tusukan gitu deh. Nah, untuk harganya mulai dari 3.000 sampai dengan 120.000. Di mana lagi kalau bukan di Pondok Gurih Alas Daun, tempat makan khas Sunda berkonsep prasmanan. Dan pada Januari 2024, Pondok Gurih Alas Daun akan pindah ke lokasi baru di Jalan Harapan Raya di halaman Koran Tribun. Ini dari tadi aku udah pilih dan ambil beberapa lauk dan beneran deh semua lauk yang ada di sini itu buat ngiler dan pastinya kalap banget. Dan yang makin top lagi ada 3 jenis sambal yang bisa kita ambil sepuasnya. Eits, gak cuma sambal tapi nasi, sayur asem dan lalapan juga bisa kita ambil sepuasnya loh. Wah, lihat tuh brosis, beneran kalap banget kan? Dari ayam, ikan, burung semuanya aku ambil. Tapi ini dia salah satu menu favorit aku kalau di sini yaitu udang gala yang harganya itu 60-80 ribu aja. Daging udangnya itu benar-benar padat dan ini enak banget, apalagi dicocol sambal terasi. Terus juga ada udang tusuk yang harganya 17.000. Nah, ini dia juga salah satu favorit aku, cumi bakar yang harganya mulai dari 25.000. Cobain deh brosis. Kalau menurut aku ya, semua menu yang ada di sini itu nggak ada yang zonk. Semuanya enak dan bisa kita ambil sesuai selera dan kesukaan kita. Yuk brosis, langsung aja ke Pondok Gurih Alas Daun yang berlokasikan di Jalan Firdaus 200 meter masuk dari Jalan Harapan Raya.